Di channel YouTube saya Arifin, jumpa dapat satu, dan di sini itu saya memainkan game sebuah survei yang asli, okay? Dan kali ini saya akan mereview game Temukanlah Perbandingan Antara Sebuah Server dengan sebuah pencet dunia. Oke, kita mainkan saja, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share. Ayo coba, perbedaannya itu apa antara sebuah server dengan sebuah pencet dunia? Komen di bawah ini jika menemukan perbedaannya. Ada sama-sama game klasik. Coba ya, bisakah kalian menemukan perbedaannya? Di sini jetpack, guys, yang pernah kita bahas sebelumnya. Di sini tuh ada coin. Itu jetpack ya guys, ini tongkat, dan di sini itu ada juga jetpack guys, dan semakin lama semakin cepat guys tembunya. Jika salah sedikit yang kalah di sini tuh, oke. Ini game ini sudah lama channel. Dulu video guys, kita ketangkap guys. Temukanlah perbedaannya guys. Oke. Dan kali ini kita temukan perbedaan ada sebuah server dengan sebuah pencet dunia. Oke, langsung saja. Ini dia. Aku wis ini papan guys. Kita harus mengumpulkan kartu-kartu ini. Ninja guys, kita mendapatkan ninja. Ini kompetensi guys, kompetensi sebuah software yang asli. Kita di sini itu guys, skornya masih rendah guys.
Iya. Kita sudah masuk ke game sebuah pencetusnya, guys. Dan di sini kita temukan perbedaannya atau perbandingannya. Kita mulai dari ini dulu, guys. Kita kembali ke game supaya pencet tengah. Karakternya ini, guys, beda dengan yang supaya sofa yang asli kan, guys. Dan ini pampas saja. Ini, guys, orang pampas saja. Tidak tahu beda kan, tidak cuma beda dengan yang asli. Tadi sampai ke ini ya. Kita mainkan juga. Hey, ini kan perbedaannya. Keamanan kereta apinya, guys, tidak dengan yang sofa yang asal seperti itu, guys. Intinya jangan sampai tertangkap dengan petugas keamanannya, ya, guys. Sama-sama game asik ini, guys. Dan perbedaannya itu di sini mainnya. Jika sesuai yang asli itu tidak ada di ininya, sesuai seperti di sini ada ininya. Sekian dulu ya, guys, sampai di sini. See you dan goodbye.
dan di sini itu saya cuman membedakan itu hanya tok ya, atau pemain saya kan. Kita langsung saja bermain untuk sebuah princess pemain ya guys, dan jangan lupa tekan tombol like dan komen ya guys. Kita langsung aja kita mulai dan sebuah kapan selanjutnya sama dengan yang itu guys, pertandingan antara sebuah kawan juga sama teman saja. Jangan lupa tekan tombol like. Kedua-duanya itu seru guys. Ayo kita ternyata papan itu digunakan dalam jembatan ya guys, sebuah pencet setengah teman di bawahnya untuk menemukan kejutannya. Kita sama-sama tim kosip kok ya, bisa kalian menemukan perbedaannya. Oh ternyata kita sudah banyak koinnya ya, koinnya di sini. Kita mainkan lagi dan jangan lupa tekan tombol like, share, komen di video ada ini ya guys, koin itu cepat ya guys, ini cepat di sini itu ada juga cepat guys, dan semakin lama semakin cepat tentunya. Jika salah sedikit bayar guys, ini sudah lama. Hello. Sepatutnya itu sama guys, masih sama. Kita yang membedakannya adalah pemainnya guys, dan ini karena bedanya untuk petugas keamanannya guys. Nah yang teman itu saja, yang surprise itu penjaganya bersama dengan anjing, dan ini bisa tanpa anjing ya kita. Oke, perbedaannya itu apa? Intinya itu kedua-duanya masih sama lah. Buat pencetnya. Yang membedakan itu adalah pemainnya. Pemain perbedaannya. Dan tempo-nya itu masih sama. Dan membedakannya di sini guys, perbedaannya itu ada sama-sama tim kasih kok ya, bisa berjumpa lagi di channel YouTube saya Saiful Arifin, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen, dan share video ini serta aktifkan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video terbaru di channel YouTube saya ini. Oke.